Pemirsa, satu rumah toko yang dijadikan usaha jasa ekspedisi di Jalan Krendang Tambora, Jakarta Barat terbakar. Ya, pemirsa, diduga api dipicu dari hubungan pendek arus listrik. Pemirsa, satu bala membumbung dari kobaran api dengan cepat membakar isi bangunan. Ditambah material dari dalam rumah yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat. Petugas Damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir titik api agar tidak merambat ke rumah warga lain yang posisinya berdempetan satu sama lain. Setelah satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun aset pemilik termasuk uang tunai 45 juta rupiah berhasil diselamatkan. Satu, dua, masih dalam proses penyidikan, kebutuhan awal dari listrik, kebutuhan awal, sementara lagi proses penyidikan. Ada korban, Pak? Untuk korban, alhamdulillah tidak ada korban.